penyakit hepatitis. Hepatitis merupakan salah satu penyakit berbahaya, karena penyakit ini dapat menyerang hati. Padahal, hati merupakan salah satu organ penting, sebab ada banyak sekali fungsi hati yang memberikan pengaruh terhadap kerja organ di dalam tubuh lainnya. Karena itu, wajib bagi Anda mengetahui gejala munculnya penyakit ini, sehingga mendapatkan penanganan yang cepat. Tentunya, hal ini dapat mencegah penyakit berkembang biak hingga menjadi parah. Pastinya, jika sudah parah, maka sudah pasti akan sulit untuk menyembuhkannya. Hal ini akan membuat nyawa Anda terancam. Oleh sebab itu, dengan mengetahui gejala dan penyebabnya, maka Anda bisa waspada dan datang ke dokter langsung sebelum penyakit menjadi parah. Gejala hepatitis. Tentunya gejala munculnya penyakit ini tidaklah terlalu mencolok. Tidak heran jika banyak orang baru mengetahui dirinya terjangkit saat penyakit sudah parah. Oleh sebab itu, Anda harus waspada. Salah satu gejala dari penyakit ini adalah seperti penyakit flu. Jadi, nantinya Anda akan mual, muntah, demam maupun lemas. Tentunya gejala ini sangat umum sekali dirasakan. Gejala lainnya yang sering dirasakan adalah seperti feses berwarna pucat, di mana feses normal tentunya berwarna kuning agak coklat. Selain itu, Anda sering mengalami nyeri pada perut, serta terjadi perubahan pada warna mata dan kulit Anda di mana menjadi berwarna kuning. Selain itu, urin Anda juga mengalami perubahan warna di mana menjadi gelap seperti teh. Penyebab hepatitis. Untuk kemunculan penyakit ini disebabkan oleh beragam hal, di mana hal ini dibagi berdasarkan jenis dari hepatitis. Tentunya, untuk jenis hepatitis A, biasanya dikarenakan tertular melalui makanan maupun minuman. Sedangkan hepatitis B dan C berasal dari virus yang tertular dari cairan tubuh. Untuk hepatitis D merupakan perkembangan hepatitis B, jadi wajib diketahui penyebabnya. Pengobatan hepatitis. Tentunya untuk jenis pengobatan dari penyakit ini akan disesuaikan dengan jenis penyebab penyakit ini. Namun, pada umumnya untuk jenis hepatitis A, B, dan E yang akut maka tidak membutuhkan pengobatan spesifik. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Jika Anda berminat untuk memesan atau mengkonsumsi obat Denatur Indonesia, silakan langsung pesan kepada kami dengan format pemesanan sebagai berikut. Ketik jumlah pesanan, nama Anda, alamat lengkap, nomor HP atau telepon yang selalu aktif. Kirim ke
085-912-146-5666 atau 085-290-025-005. Bisa melalui telepon, SMS, serta melalui WhatsApp. Silakan berkomentar di kolom bawah ini atau berkonsultasi langsung ke WA 085-912-146-5666. Nantikan video terbaru lainnya dari kami. Salam sehat dan sampai jumpa. Nantikan video kami selanjutnya.